ni bahagian tempat air dia jatuh. Okey. Okay, kita tolak badang ni ke sini sikit. Okey, boleh nampak eh kat sini tadi keliling dia penuh dengan karat. So Kak Ferry dah tuang. Ha. Guys, karat yang dahsyat tadi dah gone. Dah hilang. Boleh nampak bersih dia di sini dan yang di sini yang paling dahsyat tadi. Bersih. Okey, yang ni Kak Ferry saja nak nampakkan perbandingan. Ini tadi dah coklat. Coklat macam ni ni. Okey. Dia bukan kuning lagi dah. Dia dah jadi coklat. Dan yang sebenarnya tanpa kita sangka, tile ni adalah warna pink. Okey. Warna pink. Kita ingatkan dia warna kuning-kuning. Kekuningan. Rupanya dia asalnya adalah warna pink. Dah hilang warna asal. Dia punya karat tu sampai dah menghilangkan warna asal. Patutnya actually guna spray pun dah boleh. Tuang je dia dah hilang. Okey. See? Tengok sendiri. Kolam yang keempat dah bersih. Ha, so seronok tau. That's why bila kita sentang talu jadi ketagih. Sebab dobi ni dah lama. So daripada ditinggalkan, okay, kadang-kadang bila dobi ni sebenarnya dobi ni tak kotor, tapi sebabkan warna dia macam kekaratan, jadi kita kadang nak basuh baju yang warna putih, kita takut nak letak. Kita nak letak baju-baju yang warna cerah tu kan, kita takut lah. Kan jahanam pula baju kita kan. Sebab kan kegunaan dobi-dobi macam untuk pelajar ni, yelah, pelajar kan pakai, banyak pakai baju-baju putih. Jadinya kita takutlah, dia orang pun takut baju dia orang akan kotor. So tak digunakan.